nak kelik ke dunia semula. Sungguh katanya dunia kita hidup lalu jalan. Lalu jalan untuk nak pergi ke akhirat. Tapi penting sini. Silak sini, silaklah di akhirat. Gitu. Kelo neraca dia duduk di dunia. Betul tak betul? Dunia. Bukan betul di dalam kubur, di akhirat. Hak nu pun, hak sini ni, tepat bercocok tani, tepat mengaji, cocok tani maksudnya, usaha. Nak we reti, nak we pehen, nak gapa, sini, atas dunia ni lah. Tak ada pedoh sikit, habuk sikit lagi. Lepas pada mati, nak we support hidup, semasa hidup di dunia, untuk kita nak kaih, nak betul, nak gapa, apabila mati, pak, ya habis lah. Kesoh. Kesoh kita dengan dunia, dia habis lah. Walaupun pahala berterusan dan dosa berterusan, siapa? Siapa buat kebajikan semasa dia hidup? InsyaAllah pahala akan siapa selepas daripada mati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ minhu murib. Ayat 51 sampai 54 akhir surah Saba. Alhamdulillah, ayat-ayat ni hubungi dengan orang-orang yang menetek Islam, lawe Allah, lawe Rasul Allah Ta'ala pun rayak hubungi dengan balas mereka ketika berada di akhirat. Lepas tu sakup dengan dunia semasa mereka berada di atas muka dunia dulu. Cuba perhati ni, masa baca Quran dah, cuba kita perhati tengok orang-orang yang buka Quran lah, tengok hujung ayat. Hujung ayat 50, 51, 52, 53. Allah sebut qarib, qarib, ba'id, ba'id. 4 ayat turut-turut. Qarib, qarib, 2 ayat. Ba'id, ba'id, 2 ayat. Masya Allah. Ni nak ayat katanya, mu'jizat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut firman, mempunyai banyak-banyak perkara. Bukan banyak perkara, semua perkara ada di dalam Quran. Sama ada bahasanya, sejarahnya, hukumnya, susunnya, ayatnya, gotu gani, gotu gani. Masya Allah. Ni Allah sebut banyak perkara-perkara yang boleh katakan gali tak habis. Gali tak habis yang ada di dalam Quran. Seperti mana yang Nabi sebut, Quran ni tidak jemu-jemu oleh para ulama dalam nak kaji dia setiap masa sampai hari kiamat. Belum pada saya terjemuh baca ayat ni sikit, belum pada ni dah, belum pada ayat 50, ayat yang ke 49, belum pada ni sikit. Kita selalunya dengar orang-orang ceramah dia katanya, berakhir-akhir ceramah, kalau sekiranya benda ni betul adalah daripada Allah,
Kalau sekiranya benda ni salah daripada diri saya, selalu dah kita dengar lagu tu. Bila kita tengok dalam tafsir, perkataan ni disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang yang mula-mula sebut inilah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata kena lama su'ila an tilkal mas'alah fi al-mafudati aqulu fiha bi ra'yi fa in yakun sawaban fa min Allah wa in yakun khata'an fa minni wa min asy-syaitan wallahu wa rasuluhu bari'an minhu. Inilah perkataan yang disebut, lepas tu diikut-ikut oleh ahli penceramah, orang-orang yang beri ucapan bahawa dia kecek banyak nak akhir ceramah dia. Dia katanya, kalau sekiranya betul, itu adalah daripada Allah. Kalau sekiranya salah, daripada saya dan daripada syaitan. Ha, ni. Abdullah bin Mas'ud, ia rakyat katanya, ketika ditanya tentang masalah-masalah yang kia katanya mesti dijawab. Kadang-kadang ia tidak jawab, kadang-kadang ia jawab. Ia kata kena, aqulu fiha bi ra'yi fa in yakun sawaban fa min Allah. Aku sebut tu adalah daripada pendapat aku yang aku nampak. Kalau sekiranya betul, maka itu adalah daripada Allah. Wa in yakun khata'an fa minni wa minasy syaitan. Kalau sekiranya benda tu salah, adalah daripada nafsu aku sendiri dan daripada syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'an minhu. Sedangkan Allah dan Rasul cuci bersih. Maknanya Allah dan Rasul mai kiau dengan benda-benda hak aku royak kalau sekiranya salah dan tidak betul. Gitulah. Masuk pula kita kepada ayat 2 itu 51. Yang Allah Taala firman hubungi dengan orang-orang kafir Tuhan, rakyat katanya, dan sungguh ngeri. Sungguh ngeri ini artinya sangat takut, sangat gerung. Sekiranya engkau melihat keadaan orang-orang yang salah, yang bersalah itu ketika mereka gelisah, takut, menyaksikan azabnya. Ini semua orang-orang kafir, orang munafik, orang banyak dosa di atas muka dunia ketika berada di hari kiamat sikit lagi. Nampak dah? Ni aku depan yang mereka itu akan pergi ke sana. Serta mereka tidak dapat pula jalan mengeloknya. Tidak dapat pula jalan mengeloknya. Mereka mitang ok dah. Nak pergi liang tak boleh dah. Dan mereka pun diambil dari tempat mereka berada untuk dibawa ke tempat seksa. Dalam setengah-setengah tafsir katanya, keluar daripada kubur. Dibawa daripada kubur gi ke sana, maka tidak ada dah jalan mereka untuk nak keluar. Berkata Al-Hasan Al-Basri, hatta kharaju min kuburihim. Ni pendapat Al-Hasan Al-Basri. Nah, hubungi dengan orang-orang kafir apabila mereka berada di padang mahsyar nanti. Ayat 52, dan pada ketika itu mereka berkata, Masya Allah, ni kata-kata ni hok pasang tak pakar belakang dah ni. Tak ada pedah dah. Giduk sebut di akhirat sikit lagi. Kami sekarang beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pakar. Tak ada pedah dah. Sebab hok nak jadi berpedah sungguh ketika berada di atas muka dunia, ketika hidup ni lah. Nah, dia mati dah. Dia tak pakar dah lah. Nak jadi orang beriman, nak berjuruh, nak taubat, nak sesar, ya tak ada peluang dah. Apa jalannya? Dan bagaimana caranya mereka dapat mencapai iman dari tempat yang jauh? Mana-mana? Nak beriman lagi mana lagi? Weh, munduk jauh dah dengan dunia. Dunia tak ada dah. Hacuh habis. Cuba tengok nota kaki di bawah. 1479. Tempat berimej ialah di dunia. Nah. Dan mereka telah jauh dari dunia kerana mereka berada dalam keadaan yang tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Di mana imej boleh dicari dan didapati dengan sempurna. Sebab tu dunia ni
Jangan kita pahal katanya perih-perih, tamada-tamada. Jangan. Dunia ni penting. Orang nak kelik ke dunia semula. Sungguh katanya dunia kita hidup lalu jalan. Lalu jalan untuk nak pergi ke akhirat. Tapi penting sini. Silak sini, silaklah di akhirat. Gitu. Kelo neraca dia duduk di dunia. Betul tak betul? Dunia. Bukan betul di dalam kubur di akhirat dah. Hak nu pun, hak sini ni, tepat bercocok tanam, tepat mengaji, cocok tanam maksudnya, usaha. Nak we reti, nak we pahal, nak gapo sini, atas dunia ni lah. Tak ada pedoh sikit, habuk sikit lagi. Lepas pada mati, nak we super hidup, semasa hidup di dunia, untuk kita nak kaih, nak betul, nak gapo, ya, ya, apabila mati, pak, ya habis lah. Kesoh. Kesoh kita dengan dunia, dia habis lah. Walaupun pahala berterusan dan dosa berterusan siapa? Siapa buat kebajikan semasa dia hidup? InsyaAllah pahala akan siapa selepas daripada mati. Tapi ia nak kelik semula mari ke dunia tak boleh lah. Supaya kita nak masuk dalam perut mak kita semula, mustahil sama sekali. Dah kita tubik dah. Tak masuk dah lah. Supaya kita mari daripada alam ruh, duduk dalam perut mak kita, kita nak klik semula ke alam ruh. Pen-pen midai. Sebab Allah Ta'ala dia tanda lagu tu dah. Mari, tak tubik. Apa ni? Mari ke dunia, tidak akan klik dah. Tak akan undur semula, tak ada U-turn semula dah. Gitulah. Keadaan manusia apabila dia dibakit di padang mahsyar nanti. Berkata Al-Hasan Al-Basri juga. Ayat katanya, Ama innahum talabu al-amra min haythu la yanal, ta'atawa al-iman min makanin ba'id. Berkata Al-Hasan Al-Basri, ayat katanya, adapun mereka itu duk minta-minta benar hak tidak tercapai. Makna kan? Benar pen-pensing ti pen-pai maidai. Nak pergi berimeh di akhirat, nak kelik ke dunia semula, tak boleh. Mereka itu berada di tempat yang sangat jauh. Jauh lagi mana? Akhirat sikit lagi dengan dunia dibanding, walaupun di sisi Allah Ta'ala dekat ya, tapi Allah Ta'ala peracur habislah dunia. Tak ada. Dikira katanya tempat yang sangat jauh. Gitulah. Lagi. Ayat yang ke-53. Padahal mereka telah mengingkarinya sebelum itu. Maknanya, masa di dunia dulu, ingkar Allah, ingkar Nabi Muhammad, ingkar Islam. Ingkar maknanya patisid. Tak seduduk di dalam Islam, bahkan menetap pula Islam. Lawai orang-orang Islam. Yang ada belakang tu. Allah Ta'ala pun ayat, dan mereka pula selalu melemparkan tuduhan-tuduhan buta. Maknanya, duduk sairai, duduk buat gotu, duduk buat goni ke atas Islam, terutamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut di dalam Quran, di dalam tafsir katanya dengan menyengkor, dengan apa ni, dengan katanya Nabi ni syair, ahli syair, tok nujum, sihir, gila dan sebagainya. Ani puak-puak hak ada di zaman Nabi. Lepas tu orang hak hidup lepas pada zaman Nabi, siapakah hari kiamat? Dia kata, dia buat, dia wang pen, dia gotu, dia gani banyak di atas muka dunia. Terutama sekali, orang hak bunuh orang Islam. Supaya Yahudi duk bunuh orang Islam, hak cerak-cerak dah zaman-zaman lah ni. Bunuh orang Islam. Seolah-olah katanya, nak jadi sakcai dalam hati puak-puak dia. Boleh bunuh orang Islam ni, supaya kila mainnya. Supaya ngabunuh hitik ayah. Gitu. Beci kepada orang-orang Islam. Ha ni kalau kita di zaman lah ni lah. Zaman kita hidup lah ni. Cuba gambar sikit lagi. Bila sampai di hari akhirat, kita akan teringat semula. Cuang wela semasa kita duduk di atas muka dunia, peristiwa gapo berlaku. Gotu gani. Rung anak cucu kita sikit lagi, dia ngaji sejarah dah. Supaya kita zaman lah ni,
kita ngaji sejarah orang-orang zaman dahulu. Kita tak ada duduk dalam hitkan zaman dulu. Saya misal mudah-mudah kan? Misal ni, satu cebis daripada orang bunuh orang Yahudi pada zaman dahulu. Iaitunya Hitler di Jerman. Dia bunuh orang-orang Yahudi sebab dia benci kepada Yahudi. Berjuta-juta orang dia bunuh. Dia bakar hidup-hidup. Semasa tu kita hidup tak? Tak. Kita dengar dalam sejarah orang duk royak. Tapi zaman kita pada hari ini kita tengok orang Yahudi bom bunuh. Gotu buat goni buat got atas muka dunia bunuh orang-orang Islam dan sebagainya. Gotu goni gotu. Rung anak cucu kita sikit lagi cicit cocok. Dia tak duduk dalam hitkan. Dia ngaji hanya sejarah. Tapi bila kita rung tular orang yang duduk menyaksi keadaan zaman-zaman sekarang ni, kita semua dibakit di akhirat. Kita ke boleh tengok siapa Netanyahu laknatullahi alaih. Ha. Puak-puak Joe Biden yang belakang tu laknatullahi alaih. Kena sebut laknatullahi alaih kepada puak-puak ni. Sebab apa? Dialah menyebabkan orang-orang Islam dan gotu goni pun habis, pan pun habis di atas muka dunia. Walaupun dunia duk sanjung, duk royak katanya gotu goni gotu goni. Tapi dalam saita kita orang Islam, mereka itu adalah penjahat dan pengganah di atas muka dunia. Yang kita mesti doa laknat semua. Tiap-tiap hari, setiap kali kita sujud, kita kena bubuh. Puak-puak ni, iaitu dalam sujud kita minta oleh Allah Ta'ala laknat dunia dan akhirat. Lagu tu. Kalau tak, kalau kecik mudah-mudah tak sahwi hidayah lah kepada puak-puak ni. Supaya dengan Nabi laknat. Sebahagia orang di dalam doa Nabi tu cek katanya hak tu tu supaya peratap terada bang mung tidak akan masuk Islam dah. Tu hak tak wih hidayah dah kepada mung. Gitu gambar lah gitulah. Pas kita cuba kita tengok keadaan orang-orang yang buat terhadap Islam di atas muka dunia sampai ke akhir dunia. Masya-Allah. Tuhai tanda cirak-cirak katanya puak ni adalah puak ganah. Puak al-mujrimun. Acayakon. Lebih daripada acayakon songkram lagi. Hidup mereka mikir ni. Boleh jadi tak biasa mikir walaupun seminit, walaupun sesaat pun katanya. Kesiablah kepada orang Islam. Yomrab Islam dan sebagainya. Wallahualam, kita tak tahu. Puak pedah. Palotok puak-puak dia mikir lagu mana hari-hari terhadap orang-orang Islam dan sebagainya. Sebab tu kena Allah Ta'ala rayak betul di dalam Quran. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahud. Mung akan boleh tengok, hey Muhammad, dan umat-umat mung akan boleh tengok. Orang yang paling seteru sekali dengan orang-orang yang beriman, iaitu siapa? Al-Yahud. Orang Yahudi. Wallazina ashraku. Dan orang-orang musyrikin, orang-orang syirik. Dia seteru benar dengan orang-orang beriman. Masya Allah. Sebab tu, bila kita tengok keadaan Allah rayak di dalam Quran, mereka itu hidup ke apa? Sengsara sikit lagi. Bila tengok azab di akhirat, puak-puak dia gerung belah-belah dah. Kocok diri, cirak dah, cirak dah. Aku kena masuk dengan kau dah. Nak berimeh dah. Tak ada pakar dah. Tak ada pakar. Habis dah. Tak ada, tak ada peluang dah bagi mereka itu yang Allah Ta'ala akan bagi. Nah, akhir sekali ayat yang ke-54. Nanti insyaAllah saya tak tambah esok ni. Kalau sekiranya dia masa tengok dalam tafsir ni, ada lagi sikit-sikit sebagai tambah sebab masa habis dah. Dan disekatlah di antara mereka dengan iman. Ada setengah riwayat dalam tafsir katanya dan taubat. Tuhan tak terima dah. Ime dan taubat yang mereka ingini. Sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang yang sama keadaannya dengan mereka pada masa yang lalu. Nah, ayat katanya tuk yuk tuk samai. Ni Allah Ta'ala totok maknanya cocong capok orang duduk di zaman Nabi. Hak duduk menetek Nabi Muhammad gotu goni gotu goni. Supa juga nasib orang-orang hak duduk menetek Nabi-Nabi dulu.
Duk kata, duk wang pen, duk jahat gotu, jahat gani. Semua sahih tulah yang panggil. Puak-puak duk bagi tulah belakang. Sesungguhnya mereka dahulu berada dalam syok yang meragukan. Ada arah ni benar-benar pasal ni Allah Ta'ala takdir belakang ni. Tu hetanda belakang. Keadaan orang yang hidup dia salah, hidup tak kena. Lepas tu tak ada nak berubah dalam hidup. Kita kalau klik kepada kita orang-orang Islam ni, marilah kita pakat sedah ni. Benar ni, kita pakat-pakat seru lah, pakat royak. Kita orang Islam semua pakat sedah lah. Pakat betul lah hidup kita. Jangan glewing lah dalam hidup. Nah, tobat lah banyak. Teriak lah semasa kita duduk atas dunia. Jangan duduk pergi teriak di sana. Teriak dalam kubur tak ada faedah. Teriak di akhirat tak ada faedah. Masa duduk atas dunia ni lah, pakat jadi orang soleh, jadi orang pahal agama, supaya Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba dia. Lepas tu kita boleh duduk di dalam syurga insyaAllah. Nah, wallahu'alam. Walaupun ayat habis dah, tapi insyaAllah saya akan sambung sikit lagi esok lah, hubungnya dengan tafsir-tafsir yang ada di dalam ayat-ayat ni. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.